1-0. Cadas Bar System diterima dengan baik. Angkat bola cemas. Sehingga poin pertama untuk tim di atas pasir.
terus dilapisah juga dolar diterima dan diangkat. Alun saya saudara-saudara. Baik atau placing yang dilakukan oleh nomor 24. Kembali lagi cadas masih melakukan step diterima dengan baik. Bola diumpan di cemes. Ternyata penempatan bolanya cukup bagus saudara-saudara. Sehingga bola berpindah-pindah ke tim Jas menjadi skor 7-15. Ya, set sudah dilakukan, bola diangkat dan bola milik dari saudara-saudara namun masih bisa dikembalikan kembali lagi. Bola gerak di puluh namun masih bisa diantisipasi dan kembali lagi. Ya, saudara-saudara, ya apa yang terjadi? Maikras dari nomor 26 ini tidak bisa dibendung oleh tim Jas dengan baik, namun masih bisa ditemukan dari angkat lagi oleh tim Jas. Sayang saudara-saudara, tidak bisa melewatkan bola dengan sempurna. Ya, masih poin pertama untuk Kadis Kasir. Nomor 26 melakukan serve dilakukan, ditumpan. Ya, terjadi blocker di sana. Ya, dikembalikan lagi. Bola diangkat. Tim Jas lakukan ke nomor 74. Set dilakukan sudah. Ya, spike crash dari nomor 78 saudara-saudara. Menggentarkan lapangan malam 7 ini. Nomor punggung 8 lakukan set dilakukan namun sayang. Keluar saudara-saudara. Keluar bolanya. Ya. Bola berpindah. Tim Jas lakukan serang untuk dua. Seperti lakukan sudah diterima dengan baik. Antisipasi dengan sempurna. Masih bisa dikembalikan. Diumpan lagi. Spike keras lagi namun sayang. Blok. Yang dilakukan oleh nomor 1 keluar. Sehingga poin tim Kadas Pasir. Kadas Pasir ancang-ancang. Lakukan serang diterima dengan baik. Diumpan dengan baik. Dan di spike keras. Namun sayang. Sayang cukup sayang. Bola keluar. Sehingga poin bertambah lagi. Ya, lakukan lagi serve. Diterima dengan baik. Diumpan, di spike keras, di blok. Ternyata tidak bisa dikembalikan oleh tim Kadas Pasir. Sehingga bola berpindah. Kita saksikan lagi saudara-saudara. Terjadi adu spike dan dimenangkan oleh Kadas Pasir nomor 3. Lakukan set dilakukan, diterima, ya, dilambungkan. Namun saya saudara-saudara tidak bisa dilewatkan dengan sempurna sehingga poin pertama untuk tim Kadas Pasir lakukan set. Apa yang terjadi? Masih bisa dikembalikan. Namun saya saudara-saudara minum dulu saudara-saudara. Ya, sekarang sekitar 23:10. Masih berlangsung cukup sengit pertandingan ini saudara-saudara. Di mana di seputaran lapangan ini juga sudah nampak berdatangan para pecinta olahraga voli. Sudah dilakukan di cemes keras. Apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa dikembalikan dengan sempurna sehingga poin bertambah untuk tim Jas. Sementara skor next point saudara-saudara, ya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, ternyata akan dikembalikan dengan gerak tipu saudara-saudara dari tim Jas ini. Rupanya tim Jas ini juga tidak mau kalah di set kedua ini. Sehingga mereka berubah strategi permainannya. Apa yang terjadi? Masih bisa diangkat. Masih bisa dikembalikan dengan baik. Masih. Dan sementara ini nomor 2 lakukan spa. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Luar biasa. Quick spike dari nomor 8 ini. Mengenai salah satu pemain dari tim Jaya. Nomor 8 lakukan serve dilakukan juga. Apa yang terjadi?
Oh, ternyata kena tipu. Dan bola di iya ternyata di placing saja. Apa bola di rambu atlet sampai kena. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sayang, beribu sayang. Bola keluar sehingga bertambah poin untuk tim Cadas Pasir. Cadas Pasir lakukan namun sayang. Serve yang dilakukan oleh nomor 28 tadi kurang aturan sehingga bertindak ya, kembali Cadas Pasir lakukan bola, lakukan strike cukup keras. Namun apa yang terjadi? Terjadi perebutan bola atas salah satu pemain dari Cadas Pasir ini mengenai net, tangannya mengenai net sehingga poin bertambah untuk tim Cadas. Sudah dilakukan, bola dilakukan di semai keras. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bola keluar. Ya. Masih poin untuk tim Cadas. Rupanya pelan-pelan tim Cadas ini untuk mengejar ketinggalannya. Ya, terjadi tadi blok yang sangat rapat dari tim Cadas. Masih bisa dikembalikan lagi. Bola diterima lagi dan diumpan lagi. Komunikasi sehingga poin bertambah untuk tim nomor 27 lakukan serve, dilakukan bola diterima dengan baik dan diumpan dalam baik quick strike-nya guna poli. Kita saksikan bersama pertandingan antara tim melawan Cadas Pasir di mana masih kedudukan sementara ini masih sama 5-5. Ya, sementara kita kembali ke lapangan pertandingan di mana Cadas Pasir nomor 3 melakukan set dilakukan sudah. Apa yang terjadi? Bola diterima dengan baik dan diumpan ke nomor 2. Nomor 2 hanya melakukan placing saja. Kembali nomor 6 melakukan spike placing maksudnya dan berhasil sehingga menambah poin untuk tim Cadas Pasir. Kembali Cadas Pasir melakukan set, diterima dengan baik, diumpan, di spike keras, namun masih bisa diterima. Aduh, apa yang aduh terjadi? Ya, ternyata tidak bisa diterima dengan baik oleh tim Cadas Pasir sehingga bola berpindah ke tim Jas. Tim Jas melakukan set, set dilakukan sudah, bola diterima dan dilambungkan, di spike keras, namun blok yang kurang akurat dari tim Jas ini sehingga bola berpindah. Ya, time out diterima dengan baik dan dilambungkan, hanya dikembalikan saja. Ya, dilakukan spike keras oleh tim Cadas Pasir. Apa yang terjadi? Masih bisa dilakukan. Apa yang terjadi? Ya, spike keras dari nomor 28 masih bisa dikembalikan dengan baik. Apa yang terjadi? Bola berpindah ke tim dilakukan dengan baik dan diterima dengan baik. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata spike yang cukup keras dari nomor 12 tadi tidak bisa dikembalikan oleh salah satu pemain dari tim yang Cadas Pasir. Kembali lakukan serve, dilakukan sudah, diterima dengan baik oleh dan di spike keras namun masih bisa diangkat. Apa yang terjadi saudara-saudara? Blok yang sangat akurat dari tim yang sehingga menghasilkan poin untuk timnya. Nomor 24 lancar-lancar lakukan serve dilakukan. Ya, apa yang terjadi? Ya, serve dilakukan, diterima, diangkat, dilambungkan. Ya, spike keras dari nomor 26 sampai terpental-pental dia, namun berhasil dia menambah poin untuk tim Cadas Pasir. Cadas Pasir lakukan set, nomor punggung 6 lakukan set. Apa yang terjadi? Aduh, penerimaan yang kurang sempurna sehingga menambah poin untuk tim. Ya, Cadas Pasir kembali. Ya, apa yang terjadi? Perebutan bola. Waduh, ternyata masuknya tadi mau quick spike namun
umpan yang diberikan kurang akurat sehingga bola meninggalkan lapangan. Ya, nah, timnya melakukan dilakukan sudah diterima baik. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata tidak bisa melewati net pemain nomor 8 ini. Sehingga poin untuk timnya melakukan diterima. Nomor punggung 3 lakukan namun sayang tim Jas tidak bisa mengembalikan dengan sempurna sehingga masih cadas pasir lakukan seperti lakukan terima dengan baik. Ya, pengen sangat keras tidak bisa dibendung sehingga bola berpindah untuk tim Jas. Tim Jas melakukan fight. Serta dilakukan. Ya, ya, apa yang terjadi? Luar biasa, saudara-saudara. Ya, terima kasih kembali, sir. Sana. Sehingga dimenangkan oleh Jas. Poin pertama untuk Tim Jas. Ya. Tim Jas melakukan serve. Dilakukan sudah. Diterima dengan baik. Luar biasa, blok yang sangat sempurna dilakukan oleh nomor 3 sehingga menambah poin untuk tim Jas. Jas lakukan serve nomor 7, antang-antang dia. Ya, Jas serve dilakukan sudah, diterima dengan baik, diumpan, di spike. Kenapa apa yang terjadi? Tidak melewati net sehingga poin bertambah untuk tim Jas. Kembali poin bertambah untuk tim Jas lakukan serve nomor 7, ancang-ancang, tarik napas, ya, serve dilakukan, diangkat, amin, bayang, bolanya terlalu keras sehingga meninggalkan lapangan. Kembali pindah poin untuk tim Jas nomor 3 lakukan serve, serve dilakukan sudah. Apa yang menjadi spike rate dari nomor 7? Masih bisa dibendung oleh nomor 6 dari cadas pasir. Cadas pasir kembali menghasilkan poin lewat serve yang dilakukan oleh nomor 3. Tinggal lakukan serve cadas pasir, diterima dengan baik, diumpan dan di spike keras. Apa yang terjadi saudara-saudara? Spike-nya kurang akurat sehingga poin bertambah untuk nomor 3. Ya, kembali lagi, poin bertambah lagi. Cadas pasir lakukan set nomor 3. Set dilakukan tidak. Namun saya tidak bisa diterima dengan baik sehingga skor 19-14. Kembali nomor 3 lakukan set. Apa yang terjadi saudara-saudara? Setnya melebar sehingga berpindah poin untuk tim Jas. Tim Jas lakukan set. Terus dilakukan dengan baik, diterima dengan baik. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi perbuatan di sana, namun masih bisa dikembalikan lagi, di spike lagi. Ternyata hanya di pressing saja. Ya, terjadi perbuatan, namun dimenangkan oleh nomor 7. Ya, kembali lagi. Cadar pasir nomor 2 lakukan. Terus dilakukan, diterima dengan baik. Bola dilakukan, namun spike dari nomor 3 ini bisa melewati net sehingga menghasilkan poin untuk tim cadas pasir. Ya, ternyata serpennya cukup cerdik nomor 2 ini melakukan serpennya mencari penempatan bola yang kosong. Ya, sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Hanya dilambungkan saja. Ya, spike keras dari nomor 7 ini tidak bisa diblok dengan sempurna oleh nomor 1 sehingga poin bertambah jadi 23-15. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, masih perebutan bola masih dilakukan. Bola dilakukan lagi di spike, namun racing yang cukup bagus sehingga penempatan bolanya di tempat yang cocok. Ya, masih tim Jas melakukan serve dilakukan, bola diterima dengan baik. Apa yang terjadi di spike keras? Saya masih bisa dibendung oleh pemain dari Jas. Jas melakukan serve
tetap dilakukan sudah pernah supaya bola dulu. Ya, ya, apa yang terjadi? Next point, saudara-saudara. Next point ini. Nampaknya pertandingan ini sebentar lagi akan masih ada harapan untuk timnya untuk mengejar ketinggalannya. Ya, lewat 6 apa yang terjadi? Sayang, saudara-saudara.